everyone. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan munculnya hewan melata seukuran ular purba titanoboa mengejar seorang nelayan di Brazil ketika sedang memancing. Dalam video yang beredar, nelayan itu terlihat cemas ketika dia dikejar oleh makhluk misterius bermata cerah. Situasi mendebarkan itu terekam oleh seorang nelayan yang identitasnya dirahasiakan saat mengemudikan perahunya di perairan Rio Grande do Sul, negara bagian selatan Brazil. Berdasarkan tayangan video, makhluk misterius itu terlihat panjang, hitam, dan memiliki mata yang bersinar saat mengejar nelayan malang itu. Ia beberapa kali terlihat berenang dan menyelam sambil mengejar mangsanya. Meskipun bergerak dengan kecepatan penuh, makhluk misterius itu mampu dan hampir menyaingi perahu. Beberapa pengguna media sosial bereaksi dengan ngeri terhadap klip tersebut. Seperti dilansir dari Ancient Origins, titanoboa sendiri ular terbesar saat ini. Anaconda masih jauh lebih besar titanoboa. Bagian tubuh titanoboa yang paling tebal diperkirakan memiliki diameter 3 kaki atau 0,9 meter. Meskipun demikian, para ilmuwan akui sulit menemukan fosil utuh titanoboa untuk memastikan ukurannya. Menurut perkiraan yang dibuat oleh ahli paleontologi, titanoboa bisa tumbuh hingga sepanjang 12 sampai 15 meter dan berat badan sampai 1.144 kg. Sedangkan tubuh anaconda hanya memiliki panjang 6 meter dan berat badan 227 kg. Bagian tubuh titanoboa yang paling tebal diperkirakan memiliki diameter hampir 1 meter. Ular ini bisa tumbuh hingga 15 meter dan berat badannya bisa mencapai 1000 kg. Hingga saat ini belum diketahui pasti hewan apa yang muncul di perairan tersebut. Kalau menurut kalian hewan apa ya guys? Nah, itulah tadi kejadian kemunculan hewan misterius di dunia. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.